teh. Nah, ini ada fotonya juga kawan-kawan. Saya mah suka ingat kawan-kawan. Nah, ini nih. Nah, sewaktu dulu mau begini kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan. Yang ini nih. Waduh, nih legendaris kawan-kawan ya. Ini namanya Kang Jerry. Nah, ini Kang Jerry ya. Dan ini Abah Unang. Jadi uapnya ada badak ya, Bayu. Nah, buat para penonton, ini makan mie bisa nguan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin kawan-kawan. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik menyertai kita semua dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kawan-kawan ya, beungeut saya sudah hideung. Alhamdulillahirabbil alamin kawan-kawan, di kesempatan video kali ini saya ada di mana ini kawan-kawan? Nah, bisa dilihat barangkali ada banyak di video saya dan banyak di video rekan-rekan yang lain. Nah, ini tadi mana kawan-kawan ya? Nah, alhamdulillah kawan-kawan. Sekarang saya sudah 5 bulan kayaknya kawan-kawan. Kurang lebih saya tidak bikin video untuk di tempat ini. Lebih kayaknya kawan-kawan untuk 5 bulan ya. Saya sekarang ada di dekat warungnya Abah Unang kawan-kawan. Alhamdulillahirabbil alamin kawan-kawan ya. Jadi begini kawan-kawan, saya teh habis dari ke Bandungan, pulang lewat atas. Sekaligus saya mampir ke warung Bah Unang karena saya sudah kangen dengan baksonya Bah Unang. Ternyata baksonya katanya tidak ada kawan-kawan. Tapi seperti biasa saya sama kawan-kawan ya, kalau nggak ada bakso, seperti biasa makan mie di Sangwan. Alhamdulillah saya di hari ini kawan-kawan akan makan mie di Sangwan di warungnya Bah Unang kawan-kawan. Pokoknya mantap. Apalagi saya sudah lama tidak berjumpa dengan Abah Unangnya kawan-kawan ya. Nah, sebentar ada warga yang mau lewat kawan-kawan. Mangga. Nah, itu salah satu warga, barangkali warga di sini karena saya kurang kenal. Kalau sama yang itu barangkali itu tamu ataupun yang bermain ke sini kawan-kawan ya. Nah, itu adalah warung Bah Unang kawan-kawan, warung viral kampung di atas awan. Kampung Citunggul, Kampung Baru dan Kampung Cipawentang kawan-kawan ya. Kemungkinan saya sudah agak sedikit lama untuk tidak berkeliling keliling di tempat lokasi ini. Nah, di hari ini alhamdulillah saya bisa menikmati suasana alam, bisa menikmati sejuknya alam. Berhubung sekarang teh agak sedikit panas tapi sejuk karena dengan ada angin sepoi-sepoi ya. Seperti itu kawan-kawan. Oke, kita akan gaskeun kawan-kawan. Kita akan bertemu Bah Unang. Sebenarnya saya tadi bertemu Bah Unang kawan-kawan di warung, tapi saya balik lagi karena pingin mengambil momen dari sini kawan-kawan. Kita akan gaskeun lah pokoknya mah. Berhubung saya sudah lapar ini, pulang dari Citunggul, ke Bandungan. Saya mah suka, aduh ya Allah, suka loba kapoho kawan-kawan. Jeung nadi suka balelol kawan-kawan. Nah kawan-kawan, jadi seperti ini, seperti biasa kawan-kawan ya, yang namanya Kampung Citunggul barangkali ada di video rekan-rekan. Namun untuk saya sudah lama enggak bikin video di sini. Jadi mohon maaf jika kawan-kawan bosan dengan tontonan saya, mohon maaf. Ini saya hanya mengambil momen, mudah-mudahan momen ini menjadi keberkahan buat kita dan mudah-mudahan momen ini menjadi pelajaran juga buat kita ya. Amin. Nah, kita berjalan ke sini kawan-kawan. Kita berjalan mengarah ke depan warung Bah Unang. Kita akan ambil ataupun kita akan melihat pemandangan, yang mana pemandangan ini kawan-kawan ya sangat cantik sekali untuk daerah Kota Cikalong. Nah, bisa terlihat kawan-kawan itu warna putih, itu adalah Waduk Cirata ya. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya sangat mantap sekali kawan-kawan ya untuk di suasana hari ini. Apalagi bisa terdengar kawan-kawan untuk di hari ini ataupun pas jam ini terdengar
suara lantunan adzan di daerah kota Cikalong sana kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, bisa terlihat jalan itu. Nah jalan itu teh mengingatkan kita akan sesosok Matati sama Mayayah ya. Mudah-mudahan buat Matati sama Mayayah pulangnya ke rumah Tuhloh ditampi ataupun diterima iman sama Islamnya, dan mudah-mudahan membawa amal yang memang sangat besar dan banyak. Dan mudah-mudahan ada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kawan-kawan ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini jalan menghubungkan antara rumah Bah Dodo, Bah Oleh sama Matati. Karena tiga sosok warga Kampung Citunggul itu kawan-kawan, yaitu Bah Oleh, Bah Dodo sama Matati itu menjadi kenangan yang tak bisa dilupakan sama hati kita. Mudah-mudahan menjadi kenangan yang yang sangat abadi. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Masya Allah tabarakallah. Saya teh kalau melihat jalan itu teh suka mengingat sewaktu dulu kawan-kawan ya, ketika saya silaturahmi ke Matati Maya ya, masya Allah tabarakallah. Senyum sapanya sama kawan-kawan, sama obrolan-obrolannya itu seakan-akan tidak bisa lupalah kawan-kawan ya. Masya Allah tabarakallah ya. Oke, kita akan gaskeun. Soalnya kalau saya membahas itu suka sedih kawan-kawan. Nah ini ada Bah Unang tuh. Nah si Abah nih, tadi saya suruh si Abah untuk ngasakan mie. Karena katanya sekarang teh si Abah teh ditinggalkan istri, pulang duluan cenah. Pulang kampung. Pulang kampung. Abah cager Abah. Alhamdulillah. Syukur Abah. Ah, masya Allah. Tabarakallah kawan-kawan. Nih Abah Unang ya, yang selalu ada di konten kreator rekan-rekan ya, masya Allah. Dan untuk warung ini kawan-kawan, warung ini mengingatkan dulu sewaktu sebelum begini saya teh kesini ya, dulu teh. Nah ini ada fotonya juga kawan-kawan. Saya mah suka ingat kawan-kawan. Nah ini nih. Nah sewaktu dulu mau begini kawan-kawan. Untuk fotonya ya. Nah ini kawan-kawan nih, warung Bah Unang zaman dahulu ya. Nah ini ini nih saya pulbah di BBJ bersama Mamang Jarum nih. Nah ini ada Kang Dani, ada Kang Obay, ada Kang Iman. Nah ini Bah Unang. Nah ini kalau ini mah istrinya dulu kawan-kawan. Nah sementara ini ya kawan-kawan, ini ada CTK, terus Bah Unang sama ACP Soy. Nah nah ini ya sama. Nah ini kawan-kawan, yang ini nih. Waduh, nih legendaris kawan-kawan ya. Ini namanya Kang Jerry. Nah ini Kang Jerry ya. Dan ini Abah Unang. Masya Allah, tabarakallah. Memang warung ini warung pilar, viral kawan-kawan ya. Nah ngomong-ngomong sekarang teh sudah harum-harum bagaimana ini teh. Ternyata kawan-kawan tuh Bah Unang teh sudah membawakan mie. Walah ini kawan-kawan, mie pakai telur. Cuman hijau ya wasanguna itu. Oh sanguan atau Abah oi. Iya. Waduh, soalnya mah saya mah suka makan mie di sanguan. Oke lah. Kalau saya mah kawan-kawan biasa makan mie di sanguan. Kalau enggak makan mie, enggak pakai sangu, mendingan enggak ngemih kawan-kawan. Soalnya saya teh gemul kawan-kawan. Ini seporsi ini buat saya kawan-kawan kurang. Jadi kalau ditambah nasi, walah. Itu mah rasanya wadidai kawan-kawan. Mantap pokoknya mah gitu tah. Nah, besar segini. Wah, atuh kebesaran itu mah. Mantap habis kan. Oke, kawan-kawan kita akan makan mie di sanguan. Gede. Wah, gorbatu. Cengek.
Nah, yang dicengikan? Oh iya dong. Oke. Okay. Alah. Kawan-kawan, alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah tabarakallah. Kawan-kawan, ini seperti biasa kalau saya mah makan mie di Sangwan ya, sambil memandangi pemandangan yang memang sangat cantik nih. Cengit. Wah, si Abah menunggu. Bangpo, kawan-kawan, saya minta mah hanya 5, ini mah 1 kantong. Wah, hebat. Eh, tuh bah, sing jauh maksudnya. Bisa ngolong, ah. Ah, saya mau banyolnya banyak. Siap dah. Kumaha tuh bah, kabarna eta teh? Hanut hareuheuh nya teh. Mereka nu kadarieu geuningan. Kreator-kreator jarang ya. Barangkali lagi pada sibuk, bah. Ya, sibuk mungkin di tempat yang lain. Seperti itu banyak. Nah, tapi kalau untuk itu bah, gimana bah? Untuk kebun. Kebun? Perkembangan kebun gimana? Kebun lagi itu dari pupuk tadi habis pupuk. Wah, mantap bah. Nu abdi ge bah, kapanasan kamari nyeta tuh. 25% lah. Nyeta parae. Ayo 25%an. Punya saya juga kawan-kawan, cuman saya belum share videonya ya. Sebenarnya sudah ada kawan-kawan. Tapi pada mati separuh. Tapi enggak apa-apa, nanti kita akan ayuman. Harus diayuman itu gitu. Eh 25% mah aya apa ya? Dibere harodo kurang lebih 10 poe. Alhamdulillah kemarin ya hujannya banyak. Alhamdulillah hujan 2 poe berturut-turut. Bukan main lagi hujan nih. Amin. Mudah-mudahan hanya buat petani mah ada etan di arah barat nah ya, gitu benar Pak. Nah kawan-kawan, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong baikkan api merokok tenaga benar. Pasti ya mah ada nobe rasa telur. Pasti. Telur ayam lagi. Telur ayam bukan telur ayam. Bisa oe. Iya tabah. Iya pelak sorangan. Pelak sorangan. Praktis ya tama. Praktis 1 jam sayur tama melake. Oh, asal ini kaci kalong. Oh benar. Bisa wae lah wong nama oi. Kumaha perkembangan saung tumaritis teh? Alhamdulillah bah, kalau untuk saung tumaritis apa namanya? Alhamdulillah sudah beres. Cuman video-videonya saya belum share. Mohon maaf kawan-kawannya, jadi biar agak sedikit penasaran. Mang Jarum kemana? Mang Jarum teh lagi bikin pondasi. Itu pondasi buat madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Kami ganggu pandai cerana tuh. Bisa kaganggu. Antu sok we. Bisa abar di julalitan. Nah saya sama kawan-kawan ketika ketemu sama si Abah sudah terbiasa ya. Ocon banyolnya itu waduh. Sudah terbiasa lah. Mudah-mudahan sangnya buat ke negara kita madrasah mudah-mudahan lancar sadaya. Amin. Wah kina pada malanana. Amin. Pada malanana. Donaturnya hanya mudah-mudahan alhamdulillah. Amin. Semoga lancar. Madonaturnya bisa rehat lah kempeng. Jadi uapnya ada apa lagi, Bayu? Nah, buat para penonton, ini makan mie Sangwan ya, mantap nih bersama Pak Unang tuh. Siapa sekarang agak sedikit ganteng? Siapa? Siapa sih? Ganteng di sana itu kawan-kawan. Ini dimakan mie di Sangwan. Amin. Ah, abang begitu. Ah, abang masuk karayu. Cara banting setir, dah mah pakai pan banting setir. Nah, ada ayana, jana menonton di warung. Nah,
gitu Pak. Makanya Pak juga banting, cara banting setirnya. Jadi bertani lagi. Bertani lagi. Kalau memang untuk dari dulu kan apa suka mikul dan tani. Nah, kalau mikul kan kadang-kadang sekarang mah lagi ada dan nggak ada ya kebanyakan nggak ada. Kalau lagi sekarang ya alhamdulillah. Mudah-mudahan bertani jalan keluar yang terbaik lah. Amin Bang. Karena kita bah, ada cek pepatah mah cenah. Hirup di gunung mah, kudu bisa pacul, kudu bisa parang. Segala daek dong, gitu dong. Lamun hidup di kota, kudu bisa setir, kudu bisa setang. Kata pepatah kawan-kawan, bukan kata saya. Bayangin dong bah. Biasa yang minum nah. Nek cai es, nek cai non. Biasa. Lada kawan-kawan oi. Ai teh mata kita kan kan acan nawar mah gitu. Coba, berarti. Minum dulu kawan-kawan bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nanam cengkeh noh. Kenanam cengek kita rencana nanti bah. Cuman kamari teh, redit pelakon teh, kalau dok diantepun di natrai, kailan di natrai kan layu kan ya. Kira di natrai kan kudu di ceborat terus. Abisnya disiram, cuman beneran jadi akarna bertumbuh. Apa jadi bertumpuk? Bertumpuk di natrium. Tak ada anu di kena polybacon mah bagus. Nah pasti pernah ditemui langsung mekar. Tanahnya. Nah, anu ditanamkan mah asal nunges kena tanah itu alhamdulillah. Wah, teman-teman. Nah. Kan makan mie di sanguan. Mana? Kok robokan menutup di imah teh? Tadi woi di berantai. Astagfirullahalazim. Saya itu punya bagian kagawa gitu. Ah benar. Oh iya. Oh iya. Oke oke. Oh, alhamdulillah jadi mah jadi. Ya jangan lupa mah. Bosan ada pada mang dulu kalau kan. Biasa kalau ketemu sama saya mah suka arocan banyol. Atos. Payo. Mama. Enak, eh. Mantap, Bah. Alhamdulillah. Cabenya harus dihabisin. Bak buah. Kuat. Udah kuat, Pak. Waduh. Oh, makanya tadi bere 5 isi kurang. Ini di asokan KB. Saya pun ada di CM. Gede, Teng. Kawan-kawan. Mantap, alhamdulillah belamin. Nah. Ini, Pak, perenan lah kita kongres nanti, Pak. Siap. Kawan-kawan, jadi untuk warung Pak Unang ini memang sekarang kata Pak Unang lagi pada sepi dikarenakan ya gimana ya mungkin semuanya kalau pada warung itu warung makan naik turunnya Pak kadang rame kadang sepi kadang rame kadang nah, seperti itu warung di Labang memang kan dulu mah alhamdulillah tapi bulan-bulan ini udah sebarang bulannya kayak udah 5 bulan, 6 bulan lagi menurun terus kan hari makan terus berlanjut perhitungan kapan makan?
Nah, perhitungan teh kieu anu dihitungkeun mun ngitungkeun bati teh mah berorak ka bati, mm-hmm. Berana ge ceuk kasana mah. Kagusur. Nah, itu mah. Itulah kehidupan. Ah, teh si Abah. Itulah kehidupan. Eta wae mah. Obat mah. Itulah kehidupan. Tapi alhamdulillah Abah sakieu ge nya. Alhamdulillah. Ayeuna kan Abah banting setir. Kebon bersyukur. Uh-huh. Bersyukur alhamdulillah. Berkebun alhamdulillah, mm-hmm. Ada yang modali. Mm-hmm. Alhamdulillah datarina ge lah sanek samaju nah kitu ngebun, mm-hmm. Alhamdulillah. Cuman nyamareunan lah bersyukur eta ada aya nu mere geuningan teh geuningan aman dibere halodo geuningan mah kitu tah eta mah bersyukur teh seperti panjujung kan ada yang modalin. Hmm. Saya beli ini beli ini beli ini. Terusnya lagi, jeret, halodo. Nya eta, nah itu nya harus sabar ternyata gitu. Hmm. Harus bersyukur lah. Ayeuna mah ada apa kan kadang-kadang aya manggul. Kadang-kadang manggul teh kan cepet katukan tuh kamu, aya keur katukan tukang mah. Minimal lah hari 50 mah sok gaji pan aya ku ayeuna kadang-kadang 20 30. Ya harus bersyukur. Jeung deuna ge langka nah ka ayeuna mah. Memang aya keur kamari malah beurang jago keur 50 malah tas kacakala sama. Heeh, 50 mah dapat. Sama ku ayeuna mah 30 20. Ah. Ya dapat. Lain banting setir, jadi pada inti nama cokot secara Sunda mah nyanung. Nyanung pagawean, bukan nyanung apa namanya poligami, bukan, hmm. Tapi ini poligami tentang pekerjaan ataupun penghasilan ke depannya. Mudah-mudahan. Apa yang nyanung eta mah kan nyanung pegawean mah bubuh sibuk ka itu ka dia. Hmm. Tapi walaupun kemudahan tadi mah sakura-kura mah kudu boga modal. Ah, untuk mana aya bapak menggunakan modalna cuma tenaga lah. Mm-hmm. Tenaga alhamdulillah. Dan di balik tenaga itu alhamdulillah ada yang support. Membantu alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah tumbuh, Pak. Ya, alhamdulillah nu aya mah geus tumbuh. Anu aya mah. Tapi eta mah geus buahan. Itu yang mah, di depan mah sudah berbuah. Itu mah udah siap panen. Ah, ini mah kawan-kawan sambil rehat, sambil merasakan apa namanya sono. Ini kangen sama si Abah. Soalnya sudah lama saya teh nggak bikin video ataupun nggak kesini. Dulu juga saya kesini nggak ketemu sama si Abahnya. Pas dulu-dulu aja pas lihat Kaum Tumaritis ya, Abah teh lagi coblak, kalau nggak salah. Apaan? Kadang-kadang aku saliwat, jadi tidak pernah dikusi lah, mencari dikusi. Ah, itu. Tapi mudah-mudahan kedepannya saya bisa. Saung apa itu sih namanya teh? Sikabayan. Wah, tempat tuh nggak daun sare. Pak Kia ya, justru bukannya memang inti nama lain jang sare, ngan cuman pernah disebutkan saung Sikabayan teh. Aya keur panglumpatan. Oh. Aya panglumpatan teh pan kieu. Ayeuna di dieu asa jinuh teh lumpat kan itu. Aya lumpat teh itu pan aya pigaweun. Nah, jadi yang rehat. Berarti saung nama saung itu mengandung makna, mengandung gitu. Makna ataupun filosofi kawan-kawannya. Seumpama dulu kan saya bikin saung saya ke bawah angin itu. Bawah angin enggak tahu kemana itu habisnya. Nah, dulu saya kan bikin nama saung Tumaritis. Itu ada singkatan, itu ada apa namanya ngaranna teh dieu teh lah pohon deui ngaranna teh cek eta mah siloka. Ataupun perkataan-perkataan zaman dahulu tumaritis tumanenah tur baritis nah itu gitu tumaritis ieu geus saung sikabayan tapi jangan diambil secara sikabayana pemalas pemalas
itu mah abah mah cuman ambil filosofinya. Ambil filosofinya si kabayan. Si kabayan itu kan suka di saung. Mm-hmm. Memang menghindarkan dicarikan si abah cerita lah. Carikan siapa lupat ke saung. Nah, abah mah lupat ke saung. Teh sekalian aja dari humpul dan barang kawe. Abah mah cuman ngambil namanya aja lah. Entong diturutan ini masalah. Iya. Kan itu mah hanya filosofi dan siloka ataupun perkataan-perkataan yang mudah-mudahan di balik itu kita akan ambil hikmah. Nah, ambil hikmahnya. Seperti kemarin saya akan bikin saung tumaritis lagi, tumaritis 2. Nah, kenapa saya bilang saung tumaritis 2? Dikarenakan kan saya pernah bikin saung tumaritis di warung di saung apa namanya? Kebon Kang Ayi, kawan-kawannya, tapi enggak tahu kemana eta. Asbes hibar. Ari pek teh dipake dapur cenah. Banyak. Ya alhamdulillah masih kena berguna. Tapi alhamdulillah untuk asbes memang enggak disia-siakan, dimanfaatkan, bikin dapur kotor mungkin. Ya mungkin. Memang katanya bikin dapur kotor tapi belum beres kan. Ya dapur kotor kan begini, mungkin bikin dapur kotor itu kan memang dia kan punya dapur, ada dapur itu gas juga ada, kompor juga ada. Kemungkinan kan bukan saya menghina, bukan kan kalau bikin dapur kotor itu lagi nggak punya gas itu kan dapur kotor bisa pakai kayu bakar gitu intinya. Jadi simpel, bukan saya memojokkan itu bukannya. Tapi kemungkinan kan kalau habis gas kan bisa. Memang tujuannya pasti ke situ. Memang seperti itulah kawan-kawan. Saya jadi liar deh, kawan-kawan. Insyaallah tabarakallah kawan-kawan ya, untuk silaturahmi ke Bah Unang mantap, apalagi saya barusan habis makan mie di Sanguan karena itu salah satu makanan favorit saya. Biasanya kalau saya kesini makan bakso, cuman katanya lagi kosong baksonya, adanya mie lah kebetulan. Kalau mie mah mesti sama sahu biar warang kawan-kawan. Baik dulu bakso teh ya. Nyata dana nah. Modalnya habis. Modalnya karawat. Modalnya ke makan. Makanya itu kan dipakai ke kana eta lah. Bukannya bati yang dimakan, modalnya yang dimakan. Makanya habis. Tapi mudah-mudahan Bang Unang kedepannya bagus. Amin. Warungnya bagus lagi. Amin. Mudah-mudahan untuk warga di sini semuanya bagus. Warga Kampung Citunggul, Kampung Baru, Kampung Cipawentang, semuanya bagus. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kawan-kawan, Alhamdulillah Rabbil Alamin untuk di kesempatan video kali ini. Saya mah sekarang tidak berkeliling keliling ini mah. Hanya ikut memi di Sanguan, di warungnya Pak Unang. Kemungkinan untuk videonya kita akhiri dulu. Tapi sebelum saya akhiri, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya ocon banyol ya. Sama-sama. Ada ocon banyol saya, ada pertanyaan saya, terus ada kata-kata yang memang agak sedikit menyakitkan ataupun melukai, tidak berkenan lah pada intinya, mohon dimaafkan dan mohon maaf bila apa namanya kawan-kawannya tingkah laku saya yang agak kurang sopan sama Bah Unang. Ini Bah Unang orang tua, saya kan masih 17. Mangga. 17-nya mau balik. Ulah aku. Biji. Masya Allah ya kawan-kawan. Apa namanya kawan-kawannya kalau begitu teh kurang sopan gitu tah. Tapi dan untuk itu juga mudah-mudahan Allah Unang selalu memaafkan. Mudah-mudahan ya Allah. Amin. Dan saya lihat juga ada Kang Aep lagi narit itu teh. Kang Aepnya itu ada Kang Aep lagi narit kawan-kawannya. Kirain teh itu teh siapa ternyata Kang Aep. Oke, kawan-kawan, kita akhiri dulu dari channelnya saya Purbari BBJ. Dan dari Kampung Citunggul, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Undur pamit, tatu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.